Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pertama aku neng tahun rong yang betulikor hawannya sendu-sendu kayak gini ki, musimnya sendu-sendu gini ki. Aku alhamdulillah baru bisa upload video. Mohon maaf banget, mungkin dongak no guys. Semakin aku semangat lagi upload video, okay? Nah kali ini aku mau sharing gimana cara ukur kuku asli untuk order kuku palsu, dan cara ini memudahkan banget untuk teman-teman yang jual kuku palsu buat cari ukuran kuki kita. Di sini aku ada meteran baju dan penggaris. Kalian bisa pakai salah satu aja tuh tipe. Aku ada meteran baju ini, aku beli udah lama banget jadi usang kayak gini dan kadang dibuat main aja. Jadi lepek, tapi yang penting satuan ukurnya itu masih bisa dibaca. Berikutnya aku ada penggaris ini. Ini juga udah lama guys, enggak apa-apa. Yang penting adalah angka dan garis ukur per milinya itu masih kelihatan. Nah kayak meteran ini juga masih jelas, bener-bener seenggena, oke? Nah untuk ukur kuku kita pakai ukuran yang sentimeter, jangan pakai yang inch, karena satuan ukur penggaris itu ada dua, gak cuma di penggaris. Di meteran baju juga sama, ada yang inch, ada juga yang sentimeter. Dan untuk memudahkan cari ukuran kuku di kuku palsu, kita sama-sama menggunakan satuan sentimeter biar enak, oke? Nah untuk teman-teman yang menggarisnya usang kayak gini nggak apa-apa banget, nggak usah malu. Yang penting itu minimal 3 cm pertama itu masih jelas satuan milimeternya, juga masih utuh. Kalau masih utuh gini masih oke banget, gak usah malu penggarisnya lepek atau apalah, yang penting masih bisa buat dipakai ngukur kuku. Kebanyakan customer aku itu malu, bener-bener gak apa-apa banget guys, yang penting itu satuan per milimeternya itu masih kelihatan jelas. Nah kita sekarang mulai ukur kuku nih. Nah caranya adalah kalian lihat garis yang panjang di angka 1 ini, itu harus lurus, benar-benar lurus di pinggir kuku kita. Untuk penggarisnya jangan terlalu di bawah dan jangan terlalu di atas, harus pas tengah-tengah. Nah angka 1 ke 2 ini adalah 1 cm, nanti tinggal kalian hitung lebihnya garis pendek itu. Punyaku ini lebihnya adalah 3 garis kecil, jadi ukurannya adalah 1,3 cm untuk ukuran jempolku. By the way, biasanya aku lebih suka kalau klienku itu kirim gambar kukunya langsung satu-satu, tapi ada juga yang langsung list ukurannya dari jempol sampai kelingking kayak gitu. Untuk listnya nanti video di akhir ya guys. Selanjutnya lagi ini aku ukur kuku jari telunjuk seperti tadi. Sama persis garis panjangnya di pinggir dan letak penggarisnya di tengah-tengah. Garis panjang ke garis pendek ini 5 ditambah 4 garis pendek jadi 9. Jadi di ukuran sentimeter adalah 0,9 cm untuk jari telunjukku ini. Berikutnya menggunakan meteran baju sama, ada ukuran inch, ada juga ukuran sentimeter. Usahakan meteran bajunya itu garisnya masih jelas kayak punya aku ini. Untuk yang punya meteran baju kurang jelas, gak harus dimulai dari angka 1, dari angka 5 juga oke. Ya intinya garis dan satuannya itu masih kelihatan dan bisa dibaca. Untuk meteran baju kalau aku lebih menyarankan untuk ukurnya itu lurus. Ya namanya alat ukur ya guys, semuanya itu sama. Kalau lurus kayak gini nanti hasilnya bakal kayak kita ukur pakai penggaris. Nah sama kan, ini jempolku 1,3 cm. Jadi kalau aku itu enakan meteran bajunya itu lurus kayak gitu guys. Hasilnya nanti pasti sama kayak aku ukur pakai penggaris, gak usah ditekan-tekan pinggirnya gini karena ukurannya nanti bakal ada lebih milimeternya. Nah sekarang untuk memudahkan untuk cari ukuran kuku yang pas, kalian bisa list ukuran kuku dari jempol sampai kelingking kayak gini seperti di video ini. Nah benar-benar Allah itu maha besar, setiap orang itu diciptakan benar-benar berbeda. Ada yang ukuran kuku kanan sama kirinya sama, ada yang kanan dan kirinya itu enggak sama. Nah kalau ukuran kukunya sama,
kanan kiri, kalian tinggal list jempol sampai keliling salah satu aja. Dan untuk yang kanan kiri nggak sama, kalian harus list satu per satu dari jempol sampai kelingking, mulai dari kanan sampai kiri, oke? Nah, ini sangat memudahkan banget penjual kuku palsu buat cari ukuran kuku kita, guys. Dan disclaimer lagi, untuk ukuran ini adalah ukuran hasil ukur kuku pakai cara aku di video awal tadi. Yang khusus untuk meteran baju itu nggak aku tekan, jadi hasilnya itu antara meteran baju sama penggaris itu sama-sama ya guys. Itulah cara ukur kuku dan ini adalah list ukuran kukunya. Gampang banget tapi butuh ketelatenan. Sekian video dari aku, share ke teman kamu kalau dia kesulitan ukur kukunya. Jangan lupa subscribe dan like, tinggalkan komentar untuk selanjutnya aku harus buat video apa lagi di bawah kolom komentar, oke? Terima kasih udah nonton sampai akhir. See you dan bye. Assalamualaikum.